Apa khabar semua, bertemu kita sekali lagi dalam video kali ini di mana kita akan lihat apa itu enjin TGDI dan apa yang membuatkan enjin ni berbeza dengan enjin biasa. Dan kalau anda ada kereta enjin TGDI, macam mana nak jaga? Proton X50 yang baru-baru ni dilancarkan pun yang high-end variant dia guna enjin TGDI. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kalau anda baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan klik butang like dan klik butang subscribe. Okey, mari kita tengok. Yang pertama sekali, TGDI ni bermaksud Turbocharged Gasoline Direct Injection. Jadi dari segi nama ni saja kita dah dapat tahu beberapa benda lah. Kalau anda guna kereta berenjin TGDI, maknanya enjin anda ada turbo. Yang kedua, enjin tu enjin petrol. Dan yang ketiga, enjin anda menggunakan direct injection. Okey, mari saya terangkan satu persatu. Dalam industri automotif ni, terutamanya di Eropah, sekarang mereka semua bergerak ke arah mencipta sebuah enjin yang sangat jimat minyak. Dan tujuan utama mereka bergerak ke arah ni adalah supaya kurang pencemaran dibebaskan. Dan denda yang boleh dikenakan kepada syarikat-syarikat automotif ni sangat keras sekiranya mereka tak dapat mencipta sebuah kereta yang mematuhi syarat-syarat pencemaran yang ditetapkan. Setakat ni lebih kurang 34 bilion euro ataupun 167 bilion ringgit denda dah dikenakan kepada syarikat-syarikat ni sebab ada yang gagal mencapai tahap kecekapan enjin yang ditetapkan. Bilion tu bukannya million. Jadi mereka ni sangat gentar dan takut tak dapat lepasi syarat-syarat ni. Sampaikan kalau anda ingat dulu company Volkswagen kan, sampai install alat untuk tipu bacaan-bacaan tahap pencemaran ni kalau dia detect yang kereta tu tengah diuji. Benda ni berlaku pada kenderaan diesel mereka dan dia jadi isu yang sangat besar sampai CEO dia pun terpaksa letak jawatan. Dan ini menunjukkan bahawa syarat pencemaran ni sangat ketat dan industri automotif akan buat apa saja untuk pastikan enjin-enjin mereka dapat melepasi syarat-syarat ni. Jadi sebahagian besar daripada mereka dah beralih kepada teknologi turbo untuk membolehkan mereka kecilkan saiz enjin, tapi kuasa dia tetap sama macam enjin bersaiz besar. Kalau anda perasan, dulu enjin turbo ni dikhaskan untuk kereta lumba saja, betul tak? Tapi sekarang ni, dah hampir semua kereta baru yang dijual semuanya ada turbo. Mercedes, BMW, Honda, hampir semua kereta mereka berenjin kecil dan ada turbo. Dan bagi saya yang paling ketara sekali adalah Honda CR-V. Kereta besar gedabak tapi enjin dia 1.5 je. Kalau ikutkan, Myvi yang kecil tu pun 1.5 liter juga, betul tak? Ha, tapi enjin CR-V ni 1.5 liter plus turbo lah. Jadi kuasa dia ni kalau nak ikutkan dah sama macam enjin 2.0 ataupun 2.5 liter. Okey, jadi itu pasal turbo. Sekarang ni kita nak cerita pasal direct injection pula. Apa beza direct injection ni dengan injection biasa? Untuk terangkan ni, kita kena faham serba sedikit macam mana sebuah enjin ni beroperasi. Enjin kita ni ada kitaran dia yang tersendiri yang kita panggil lejang ataupun stroke. Ha, anda pernah dengar kan enjin 2 lejang, enjin 4 lejang? Biasanya motosikal lah ada pilihan. Kalau anda beli Y Suku, enjin dia 4 lejang. Kalau anda beli 125Z, enjin dia 2 lejang. Tapi untuk kereta, semuanya enjin 4 lejang. Maknanya ada 4 benda yang enjin tu buat dalam setiap putaran. Anda perasan tak meter dekat dashboard anda yang tunjukkan RPM? RPM tu menunjukkan berapa banyak enjin anda berputar dalam waktu seminit. Biasanya kalau kita cruising atas highway speed dalam 110 km sejam, anda akan perasan yang meter RPM anda biasanya ada di 2500 hingga 3000. Okey, jadi dalam setiap putaran ni ada 4 lejang, iaitu lejang masukan, lejang compression, lejang power dan lejang exhaust. Ha, dah bercampur bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Jadi maksudnya lejang masukan ni udara dibawa masuk. Kemudian lejang compression ni udara tadi dimampatkan. Kemudian campuran minyak dan udara mampat ni akan dibakar guna spark plug. Ha, dekat sinilah datangnya perbezaan fungsi direct injection tadi. Untuk enjin biasa tanpa direct injection, minyak tu dia masukkan sekali ke ruang pembakaran semasa lejang masukkan tadi. Jadi sewaktu compression, udara dan minyak tu yang dimampatkan bersama-sama sebelum dibakar oleh spark plug. Ha, bezanya untuk direct injection pula, minyak ni dimasukkan terus ke ruang pembakaran tu sebaik saja sebelum dibakar. Maknanya semasa compression tadi, udara saja yang dimampatkan
Bila dah nak bakar tu baru dia cucuk minyak masuk sikit, kemudian bakar. Kelebihan kalau buat macam ni adalah pembakaran minyak tu akan lebih sempurna dan mengurangkan pembakaran secara spontan kalau tekanan terlalu tinggi. Dan kesannya of course lah sangat positif, iaitu penggunaan minyak yang lebih efisien. Tapi macam yang saya pernah terangkan sebelum ni, teknologi ni sentiasa ada pros and cons dia. Jadi disebabkan sistem direct injection ni akan masukkan minyak di hujung lejang compression, tekanan dalam ruang pembakaran adalah sangat tinggi tau. Jadi tekanan injektor minyak tu mestilah kena lagi tinggi, betul tak? Sebab dia nak masukkan minyak masa tekanan tengah tinggi. Kalau tak, macam mana minyak nak masuk? Okey, jadi itu satu benda. Direct injection ni sistem dia lebih canggih, lebih sophisticated berbanding dengan injection biasa. Dan anda boleh agak tak kesan dia? Dia lebih mahal dari enjin biasa. Jadi biasanya TGDI ni dipasang pada varian yang high end lah. Macam X50 pun kan, hanya varian flagship saja yang dapat enjin TGDI ni. Satu lagi kelemahan adalah enjin ni perlu dijaga kerana akan ada carbon yang terkumpul pada injak-injak dalam enjin TGDI ni. Anda bayangkan kalau injection biasa, minyak akan bercampur dengan udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Jadi bila campuran tu masuk melalui injak tu, minyak tu dia akan sapu sekali injak tu, betul tak? Jadi injak sebenarnya akan jadi bersih daripada karbon. Masalah dengan TGDI ni pula, disebabkan minyak tu last minute baru masuk, hanya udara sajalah yang lalu diinjak tadi. Jadi tak ada cecair yang terkena injak tu. Jadi kalau ada partikel karbon yang terlepas dan sangkut dekat injak tu, dia akan kekallah di atas injak tersebut. Dan lama kelamaan makin banyak karbon yang terkumpul dan menyebabkan injak tersebut tak lagi beroperasi dengan efisien. Bila berlaku macam tu, penggunaan minyak pun akan meningkat dan gas exhaust anda pun makin kotor. Jadi sebagai pemilik sebuah kenderaan yang ada enjin TGDI, apa sebenarnya yang anda boleh buat? Sebenarnya lah carbon build up ni dia berlaku dengan kadar yang perlahan sebelum anda dapat rasalah pada pemanduan anda. Jadi kalau kenderaan baru, anda janganlah risau sebab dia boleh jalan jauh sebelum ada masalah carbon build up ni. Tapi bila berlakunya pemendapan carbon ni, maknanya anda dah kena buat sesuatu lah untuk bersihkan injap dalam enjin anda. Jadi antara benda yang anda boleh buat adalah dinamakan walnut blasting. Yes, memang dia guna kacang walnut. Bukan isi dia lah, tapi kulit kacang walnut yang dah dihancurkan. Kenapa kacang walnut? Kenapa tak guna pasir je kan? Kalau pasir masuk dalam enjin anda, memang rosak. Tapi kalau kulit kacang walnut ni, termasuk sikit-sikit tu, dia terbakar dan hilang macam tu sajalah. Tapi nak buat prosedur ni, perlu pergi ke kedai yang bertauliah. Sebab tak boleh buat sendiri kerana anda perlu ada peralatan yang sesuai. Jadi apa yang mereka akan buat adalah mereka akan tutup injak tersebut dan lakukan walnut blasting tadi dengan tekanan yang tinggi untuk bersihkan karbon pada injak anda. Dan lepas tu dia sedut sekali dengan walnut tu, dengan karbon semua dia sedut. Dan bila injak anda dah bersih, bolehlah enjoy semula kenderaan anda seperti biasa. Tapi saya harapkan satu hari nanti walnut blasting ni akan jadi rutin servis lah yang biasa untuk kenderaan TGDI. Contohnya kalau anda pergi servis 60,000 km, masukkan sekali walnut blasting. Jadi tak perlulah anda sebagai owner risau lagi dan nak kena buat sendiri. Baik, jadi itu saja perkongsian kita untuk kali ini tentang cara penjagaan enjin TGDI. Enjin macam ni memang efisien dan jimat minyak. Tapi anda kena sedikit peka tentang kekurangan yang ada supaya anda dapat enjoy kereta anda dengan lama. Jadi apa pandangan anda tentang video kali ini? Kalau ada yang saya terlepas, jangan lupa tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Dan kalau anda suka dengan maklumat-maklumat yang sebegini, bantu kami dengan klik butang like dan klik butang subscribe. Sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.